Dan selamat datang dalam acara UOB Painting of the Year Exhibition 2018 yang bertempat di Galeri Nasional Indonesia. Perkenalkan, nama saya Putri Kusuma Tuanku. Sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk dapat menjadi bagian dari acara hari ini. Sebelum kita memulai acara, izinkan saya untuk menyapa beberapa tamu spesial yang telah hadir bersama kita pada sore hari ini. Kepada Bapak Hilmar Farid selaku Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Pustanto selaku Kepala Galeri Nasional Indonesia. Kepada Bapak Mulyono Chandra selaku Direktur PT Bank UOB Indonesia. Kepada Ibu Maya Rizano selaku Strategy Communications and Brand Head of PT Bank UOB Indonesia. Para Dewan Juri, Bapak Entang Wiharso, Dr. Wi Wahono, dan Bapak Bambang Gujono. Para Kurator Pameran, yaitu Bapak Agung Hojatnika Jenong dan Bapak Bambang Asrini Wijanarko. Para Komisaris, Direksi, dan Jajaran Senior Management PT Bank UOB Indonesia. Dan tentunya seluruh tamu undangan dan rekan-rekan media yang kami hormati, serta para seniman dan pecinta seni yang telah hadir pada sore hari ini. UOB Painting of the Year merupakan kegiatan social corporate social responsibility yang berfokus pada bidang seni. Pertama kali diluncurkan di Singapura tahun 1982, UOB Painting of the Year telah berkembang menjadi salah satu kompetisi bergengsi di Asia Tenggara. Kompetisi ini serentak dilakukan di 4 negara di mana UOB beroperasi, yaitu Indonesia, Singapura, Thailand, dan juga Malaysia. Khususnya di Indonesia, kompetisi ini telah berhasil menarik ribuan minat seniman dari seluruh pelosok Indonesia untuk turut berpartisipasi. Dan tahun ini, UOB Painting of the Year telah menginjak tahun ke-8, sebuah pencapaian yang tentunya patut diapresiasi atas kontribusi yang mengedepankan semangat seni dan juga budaya. Pada hari ini, kita akan menyaksikan acara pembukaan pameran UOB Painting of the Year yang menampilkan karya terbaik putra-putri bangsa yang telah dipilih oleh para dewan juri. Pameran ini akan berlangsung selama tanggal 9 sampai dengan 19 November 2018. Dan sebagai bagian dari pameran ini, mulai besok kami akan juga mengadakan program publik, yaitu wicara juri dan wicara seniman. Untuk memulai acara, tanpa berlama-lama saya mengundang Dr. Wi Wahono untuk mewakili dewan juri dan kurator untuk memberikan kata sambutan. Kepada Dr. Wi, kami persilakan. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Atas nama Dewan Juri, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada UOB Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk berperan sebagai juri dalam kompetisi seni rupa UOB Painting of the Year tahun ini. Lebih dari 1000 karya ikut serta dalam kompetisi tahun ini. Dan ini adalah suatu pencapaian yang luar biasa, mendapatkan 1000 lebih artis untuk berpartisipasi. Pencapaian luar biasa ini berhasil didapatkan oleh tim UOB yang dipimpin oleh Ibu Maya Rizano dan didukung oleh Ibu Fatma dan Pak Mario dan lainnya. Dari semua karya yang ikut berkompetisi, sebagian besar, mungkin sekitar 95% adalah karya yang dapat dikategorikan sebagai karya retinal art, retina. Karya-karya yang menyenangkan mata. Seperti yang kita ketahui bersama, penilaian karya seni baik dan buruk itu selalu berubah di era yang berbeda. Di era seni rupa kontemporer hari ini,
pesan atau konteks dari satu karya adalah yang paling penting. Yang visual adalah sekunder. Oleh sebab itu, karya-karya yang cantik tadi, yang menyenangkan mata itu, otomatis gugur. Dan Anda tidak bisa lihat hari ini sebagai finalis. Seni rupa kontemporer memberikan kebebasan kepada seniman secara total. Tidak ada definisi seni hari ini dan tidak ada batasan seni hari ini. Dan penyelenggara UOB Painting of the Year juga memberikan kebebasan kepada seniman untuk membuat karya dua dimensi dan tidak harus lukisan. Sehingga sebagai juri, kalau kami melihat karya yang menggunakan medium yang tidak tradisional, otomatis kita akan memberikan perhatian yang khusus. Namun dari 1000 lebih karya yang ikut serta dalam kompetisi tahun ini, ternyata banyak seniman yang tidak menggunakan kebebasan menggunakan media yang atraktif dan kekinian. Hanya sedikit karya seni rupa yang membawa pesan yang kekinian, membawa pesan yang mencerminkan semangat zaman. Dalam bahasa Jerman disebut Zeitgeist. Karya-karya inilah yang kemudian terpilih menjadi 50 karya finalis, termasuk 8 diantaranya sebagai pemenang UOB Painting of the Year tahun ini, yang dipamerkan di Galeri Nasional yang prestigious ini. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya saya mengundang Bapak Mulyono Chandra selaku Direktur PT Bank UOB Indonesia untuk dapat memberikan kata sambutannya. Kepada Pak Mulyono kami persilakan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini saya mewakili Bapak Kevin Lam, Presiden Direktur UOB Indonesia yang malam ini berhalangan hadir. Saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Pustanto, Kepala Galeri Nasional Indonesia, Mr. Nur Murling, Chairwoman Singapore Chamber of Commerce for Indonesia, Dewan Juri UOB Painting of the Year, Bapak Entan Wiharso, Dr. Wiyu Wahono, Bapak Bambang Bujono, Kurator Pameran, Bapak Agung Hujarnika Jenong, dan Bapak Aswini Wijanarko, Ibu Maya Rizano, Strategic Communication and Brand UOB Indonesia, Komisaris, Direksi, serta Senior Management UOB Indonesia. Pemenang dan finalis kompetisi tahun 2018, nasabah setia UOB Indonesia, para tamu yang terhormat, pengamat dan pencinta seni, serta rekan-rekan media. Atas nama UOB Indonesia, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Galeri Nasional Indonesia, serta kehadiran Bapak Ibu dalam acara peresmian pameran UOB Painting of the Year 2018 yang bertajuk Natural Hominis. Merupakan sebuah kehormatan bagi kami dapat menyelenggarakan pameran 50 finalis termasuk pemenang kompetisi UOB Painting of the Year 2018 di Galeri Nasional Indonesia untuk pertama kalinya. Sebagai sebuah lembaga budaya negara yang mewadahi tempat berkreasi para seniman dan menjadi pusat perhelatan seni rupa Indonesia serta mancanegara, Galeri Nasional Indonesia di bawah naungan Direktorat Jenderal Kebudayaan telah berperan penting dalam kemajuan Indonesia melalui ruang pendidikan bagi masyarakat yang bertujuan untuk mencintai dan memelihara seni budaya.
Galeri Nasional Indonesia juga mampu mempertemukan masyarakat dari berbagai kalangan untuk bertukar gagasan. Pada kesempatan ini, kami ucapkan apresiasi juga kepada Dewan Juri yang telah memperjuangkan talenta terbaik bangsa di tingkat nasional maupun regional sehingga Indonesia bisa menjadi lebih dikenal di mata internasional. Kepada kurator khususnya Bapak Agung Hujatika Jenong yang telah bersama kami selama 3 tahun terakhir, beliau banyak memberikan masukan untuk perbaikan kualitas kompetisi sehingga UOB Painting of the Year berkembang menjadi lebih baik setiap tahunnya. Sebagai bagian dari bank terkemuka di Asia, UOB berkomitmen untuk memberikan kontribusi sosial kepada perkembangan masyarakat melalui fokus kami di bidang seni, serta anak-anak dan pendidikan. Menginjak tahun ke-8 terselenggaranya kompetisi UOB Painting of the Year, kami sangat bangga bahwa seniman Indonesia, Saudara Sufi Wahyudianto mengukir prestasi dalam merebut gelar UOB Southeast Asian Painting of the Year yang diserahkan di Singapura pada 1 November 2018. Dalam kurun waktu 8 tahun, alumni seniman UOB Painting of the Year Indonesia telah berhasil mencapai puncak prestasi di tingkat Asia Tenggara selama 5 kali. Untuk ini kita kasih tepuk tangan yang meriah buat para seniman kita. Kemitraan dengan Galeri Nasional Indonesia merupakan tahap awal terjalinnya kerjasama yang erat dengan pemerintah Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini, kami bangga dapat bersinergi melalui program seni rupa dengan pelestarian dan kemajuan budaya Indonesia bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami sadar bahwa perjalanan panjang menanti untuk terus menjadi bagian penting pada perkembangan ekosistem seni rupa di Indonesia. Saya mengucapkan selamat berpameran kepada seniman-seniman yang menjadi finalis dan pemenang UOB Indonesia Painting of the Year 2018. Terima kasih kepada Dewan Juri, Kurator, Galeri Nasional Indonesia, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta komunitas pencinta seni, rekan-rekan media, dan UOB Indonesia yang telah berkontribusi pada peristiwa seni dan budaya ini. Semoga bersama kita mampu berkiprah memperkaya khasana seni dan budaya di Indonesia dengan sebaik-baiknya. Salam budaya dan terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya tidak akan berdiri sini terlalu lama dan menghalangi Bapak Ibu menonton pameran. Saya ingin berterima kasih kepada Direksi UOB Indonesia, Pak Mulyono, Bu Maya, dan para Direksi Komisaris yang juga hadir pada malam hari ini. Dan tentu juga kepada para juri dan kurator yang hasil kerjanya bisa segera kita saksikan ada 50 lukisan yang dipamerkan pada malam ini. Saya pertama didatangi Bu Maya waktu itu berdiskusi mengenai kegiatan ini. Dan beliau cerita sudah 8 kali ada Painting of the Year ya, dari UOB dan Indonesia menang 5 kali ya Asia Tenggara gitu. Terus waktu dengar kabar itu saya bilang saya nggak terlalu heran Bu, kalau Indonesia menang gitu karena memang kualitas dari seniman kita, pengalaman, pemikirannya itu sangat luar biasa dan segera bisa kita lihat keluar biasaan itu di dalam ruangan ini. Jadi sekali lagi terima kasih Galeri Nasional telah dipilih sebagai tempat untuk menyelenggarakan pameran ini. Sukses untuk semua seniman, terutama Mas Sufi yang tadi saya sempat jumpa. Karyanya luar biasa dan semoga saja tradisi UOB ini berlangsung terus menjadi tempat para seniman kita mengasah, menempa diri untuk menjadi yang terbaik. Terima kasih. Bila itu Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
hanya cuma gambar secara verbal gitu ya, ada tikus-tikus atau segala macam gitu, udah lihat itu sih dengan sekalipun kasus selesai itu atau lukisan. Jadi ini itu maksudnya tadi, buat saya tuh proses ini.